Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sahabat semuanya selalu diberikan kesehatan, umur panjang yang barokah, serta diberikan rezeki yang berlimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Kanoval yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang muslim dianjurkan untuk selalu berdoa dan memohon sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak kenal waktu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan bosan untuk mendai segala sesuatu kepadanya. Setiap akan melakukan aktivitas apapun itu, selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam, kita dianjurkan berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini agar semua aktivitas itu berjalan dengan lancar, yaitu dengan mengharapkan pertolongan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala perintahkan langsung kepada kita sebagai hamba-Nya untuk memohon dan berdoa kepada-Nya. Allah berjanji apapun yang kita minta kepada-Nya pasti akan dikabulkan, seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat 60. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepada-Ku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka dalam keadaan hina dina. Selain daripada adab-adab berdoa yang harus dipatuhi agar doa kita dikabulkan oleh Allah, ternyata ada juga larangannya, yaitu berupa kalimat-kalimat yang tidak boleh kita berdoa kepada Allah. Kalimat ini jelas dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, masih banyak yang melakukan ketika ia berdoa. Dan sebagian orang menganggap kalimat ini sangatlah baik. Memang, jika kita lihat secara sepintas, tidak ada yang salah dengan kalimat ini. Namun ternyata kalimat ini sangatlah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kalimat ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terucap di mulut kita saat sedang memohon dan berdoa kepada-Nya. Sebab terkesan menghina kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang dimaksud atau yang dilarang itu ialah seperti contoh, ya Allah, ampunilah aku jika Engkau berkenan. Ya Allah, rahmatilah aku jika Engkau berkenan. Lafaz atau kalimat seperti ini mengandung makna penghinaan kepada Allah. Dengan mengatakan jika Engkau berkenan, maka sama halnya dengan menganggap Allah tidak akan mengampuni atau merahmati hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kata-kata tersebut tidak disukai oleh-Nya dan umat Islam dilarang mengucapkan kalimat seperti itu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam memohon dan janganlah ia mengucapkan, ya Allah, jika Engkau berkenan, maka berilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memaksanya. Hadis riwayat Bukhari. Lafaz atau kalimat doa seperti inilah yang bertentangan dengan sifat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam hadis qudsi dijelaskan bahwa rasa sayang Allah kepada hamba-Nya mendahului murkanya, sehingga Allah lebih suka menyayangi dan mengampuni hamba-Nya.
Jadi jangan pernah untuk ucapkan doa seperti kalimat tersebut. Yakinlah bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga akan mengabulkan semua permohonan kita. Wallahu a'lam bisawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.